Kali ini saya akan merakit tera 23 stereo super bass, teman-teman. Jangan tutup dulu video ini sebelum selesai, teman-teman. Ya, kita mulai dari sekarang. Kita mulai dengan kapasitor 1815, teman-teman. Di kaki nomor 1 dengan nomor 2, teman-teman. Di sini. Seperti ini, teman-teman. Di situ elko yang 16 volt 2200 mikro, teman-teman. Di jember dengan resistor yang 10K dengan 22K, teman-teman, dihubungkan ke nomor 2, teman-teman, kaki nomor 2 supaya bassnya mantap. Di sini, teman-teman, elko yang 250 volt, teman-teman, dengan 220 mikro di kaki nomor 1, teman-teman. Negatifnya di kaki nomor 1. Nanti, teman-teman. Resistor yang 100 kilo, teman-teman, di kaki nomor 2 dengan nomor 4. Di sini. Elko yang 50 volt, teman-teman, dengan 10 mikro di kaki nomor 2, teman-teman. Negatifnya di kaki nomor 2. Resistor yang 100 kilo di kapasitor 104, teman-teman, dengan resistor yang 22K di kaki nomor 4, teman-teman. Di sini. Elko yang 25 volt, teman-teman, yang 1000 mikro di kaki nomor 3, teman-teman. Kita jember, teman-teman. Elko yang 25 volt yang 1000 mikro, teman-teman, di kaki nomor 5. Tinggal di jember, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita hubungkan kabel. Kabel yang merah ini, teman-teman, untuk 12 volt. Kabel yang hitam ini untuk 12 kurang, teman-teman, di kaki nomor 3.
Tengo. Es cine. Bilang putih ini untuk grownya speaker tema-tema. Yang putih ini untuk speaker di kaki nomor rambut. Kita beli yang putih ini. Di sini teman-teman. Beli yang merah ini untuk sebelahnya. Kulampli y potencia teman-teman di sini Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya teman-teman. Jangan lupa like dan komen teman-teman. Terima kasih banyak.